30 yang mana pelajaran seterusnya yang kita akan lihat adalah pelajaran membaca ataupun ada tindak letakkan suara ataupun lantunan yang mana 5 huruf yang kita akan jumpa. Dan pada malam ini kita tengok pada huruf ba dan juga dal, yang mana huruf ba dan dal ini dia antara huruf yang bersifat istifal, yang sebut ataupun dalam bacaan ataupun di dalam bacaan yang kita kenali sebagai bacaan yang bersifat merendah, dia tidak sifat tinggi, ya. Yang lawannya adalah isti'la. Jadi bila dia dikol-kolahkan bacaannya, juga begitulah, begitulah sifatnya yang kita tidak membaca secara isti'la ataupun dia bersifat istifal, sifat rendah. Baik, sebagai pengulangan ataupun muzakarah kita ataupun secara bertalakinya, marilah kita sama-sama ikut bacaan pada muka surat 30 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم با سكن با سكن قبل 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 dia bukannya قبل قبل disebab apa? Sebab dia di antara tengah-tengah bacaan. Qabla. Qabla. Dal sukun. Dal sukun. Adraka. Adraka. Ad. Adraka. 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 Qabla. Qabla. Adraka. Adraka. صحف إبراهيم وموسى صحف إبراهيم وموسى صحف صحف يعني سو 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 صحف إبراهيم وموسى صحف إبراهيم وموسى apa yang kita jumpa? Yang kita jumpa dekat sini adalah ba sukun. Ibra. Ib. Jangan bunyi ibra. Ib. صحف إبراهيم وموسى صحف إبراهيم وموسى ولقد همت به وهم به وهم بهما ولقد همت به وهم بها ولقد yang kita jumpa adalah huruf huruf dal yang bertanda sukun. Tadi huruf ba yang bertanda sukun. Jadi kita ingat apabila adanya huruf yang kita lihat ini, dia ber
dia bertanda sukun ataupun bacaannya di mati, bacaan mati, maka dia ada lantunan bacaannya. Subhanallahi amma yushrikun. Subha. Itu selalu zikir kan lepas sembahyang kan. Itu lah dia subhanallah, subhanallah. Ya suba. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Qarib. Yang ini dia kubra, kuat. Daripada yang tadi tu dia tengah-tengah ni di hujung. Mati. Tapi disebabkan apa? Sebabkan waqaf. Kita sukunkan dia sebab waqaf. Qaribun. Kalau tak baca, tak baca secara waqaf lah. Qaribun. Kan? Dah habis dah era qirati tu dah. Sekarang ni kita dah masuk bacaan yang kita sukunkan atau kita waqafkan. Jadi kita sukun atau kita waqafkan ini adalah huruf ba. Jadi ba ni huruf qalqalah. Jadi qalqalah kena ada lantunan, dan lantunan ni dia tak sama dengan yang atas tadi. Lantunan ni dia kuat sedikit, dia panggil kubra. Qarib. Jangan qarib. Tak jadilah. Tak fasih lah. Tak. Qalqalah ni dia tak menyebabkan sangat pada bertukar ataupun kecacatan yang besar. Cuma dia kurang fasih lah bila kita baca tu tak ada qalqalah. Kan? Tak adalah kita menunaikan apa sifat yang mendatang pada huruf qalqalah ni. Dia dibaca lantunan apabila ada, apabila adanya ataupun apabila dia dalam keadaan sukun. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Sab'an shidada. Wabanayna fawqakum sab'an shidada. Jadi yang kita jumpa sab, ba, ba sukun. Yang dibaca qalqala. Falam yazid hum du'ai illa firara. Falam yazid. Zai tu bunyi kan. Falam yazid. Falam yazid. Zidahum. Falam yazidahum du'ai illa firara. Falam
belajar sikit lah so, lagu-lagu Hijaz kan. Jadi kan. Waja'u abahum isya'an yabakun. Dah lah semua tu. Ya. Bila bacaan mat ni dia seronok lah sikit kan, bagi nafas yang panjang tu memang dia akan mengambil ruang dan masa dan peluang untuk apa, untuk dia memburdahkan bacaan, menggerakkan. Tak gerak pun boleh ya, tapi pastikan panjang. Wajah tu dia dah gerak tu, dia gerak tu. Kalau tak, waja'u abahum isya'an yabakun. Ah, kosongnya lah. Sekali lagi, wajah. Apa dah? Ya berkun eh? Thumma ma adraka ma yawmuddin. Thumma adraka ma ada sikit, ada lagu nahwan sikit tadi tu kan. Thumma ma adraka ma yawmuddin. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. فَكَانَتْ أبوابا. أبوابا. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. Wa'id. Ha, ni kuat. Wa'id. Ya. Yeah? Ha, dia kubra. Eh, dia besarlah bunyi dia. Wa'id. Bukannya wa'id. Ha, tak. Itu de tu masa dia di tengah-tengah. Adraka contohnya. Ya. Yeah? فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. Eh, jaga kita punya mat, pastikan sama wajah dia baca.
Dila. Kalau nak kita nak burdahkan, nak lagukan, pastikan macam tu lah bacaan dia. Kadar dua ketukan dan ataupun dua harkat pada mat. Qala ilmuha inda rabbi fi kitab. Kitab. Ya, macam tu. Ada sebuah kadang orang dia baca di honjut ebar tu. Kitab. Tu tak nak buang. Seolah-olah macam disyadahkan. Kitab. Tak nak. Dia kitab. Macam tu saja. Landing dekat bar tu, lepas tu ada lantunan ataupun kol-kolah. Kitab. Wa'id. Wa'id. Mesti ada. Kalau tidak kita tak menunaikan sifat pada huruf tu. Mana kita gugurkan satunya. Wa'id. Macam tu je tak nak. Wa'id. Kitab. Inna Allah ala kulli shay'in shahid. Inna Allah ala kulli shay'in shahid. Jangan lupa pelajaran lama. Kulli shay'in. Tanwin berjumpa dengan Shin. Kulli syai'in syahid. Kulli syai'in syahid. Bilang 6 Kaf. Tu 6. Ka yang panjang tu mat dia. Kan ejaan kaf ni apa? Kaf alifa kafun. Jadi ka tu panjang. Kaf. Lepas tu dah sampai hamas fa tu kaf ha ya 2. Ain. Ada dengung lu. Sad. 1 2 mula sama-sama. Ka Tengok kita punya baca lah. Kalau kat sini saya baca macam tu lah. Orang kata nak kata mujawad lah sikit lah.
Ya, tapi kalau baca murattal macam tu juga lebih kurang lah. Kita tunaikan, cuma bacaan dia laju sikit lah. Tak adalah orang baca kaf ha ya ain sad. Tak adalah macam tu kan. Kurang ada bacaan mat dia tu. Ya. Tengoklah kita baca laju-laju lah dia. Sebab ada beberapa kan ustaz ni, kalau kau nak Ustaz Ishak lah. Kenal tak Ustaz Ishak? Dia pencen tentera dulu, sekarang ni dah tak mengajar lagi dah. Dia dulu masa duduk di satu taman tu, dia datang ajar. Orang cakap dah khatam dah. Nak belajar dengan dia lah kan. Tapi saya dah khatam dah Ustaz. 5 kali khatam dah. So macam ni lah. Macam ni lah. Dia uji dia test kan. Dia test macam. Cuba baca ini ada. Baca ini. Macam mana dia baca? Dia baca apa? Dia baca. Dia baca ka. Kahaya aso. Dia baca. Habis lah. Dia baca apa? Ka. Kahaya aso. Baca. Habis lah sebab apa? Dia baca mat itu. Dia tak baca hurufnya. Sebab hukum di sini adalah mad lazim harfi. Kan? Mad lazim harfi ni maknanya mad yang kebiasaan lazimnya orang Arab membaca huruf. Kan? Huruf ni dipanggil huruf harfi mukhaffaf. Dia panggil. Segi hukum tajwid ni lah. Kan? Tak ada musakal kat sini, tak ada. Jadi dia kena baca lah huruf tu. Cuma bila huruf tu dia ada mat, maka dipanjangkan. Dia maknanya dia tak berjumpa dengan hamzah lah apa tu. Contoh macam ni kan. Kaf alifa. Kaf alifa kan ejaan dia kan. Lepas tu ain tu pula ain yanun, ainun, ain ada jadi lin. Lepas tu sod tu sod alif dal, sodun. Lepas tu sod tu dipanjangkanlah. Itulah maknanya cara kita membaca huruf, dipanggil huruf muqata'ah ini. Huruf ni dipanggil apa? Huruf muqata'ah. Dan cara bacaan dia ambil bacaan secara mad lazim. Jadi yang diletakkan tanda-tanda mad kat teh ni, kita panjang ni lah. Kan? Ya? Okay. Yang ha, ya tu, okay, dia baca. Dia baca dua saja. Ha, ya. Itulah maknanya cara untuk membaca bacaan huruf muqatta'ah ni. Kan? Yasin. Contoh kan? Kita baca apa ni Yasin. Sin tu mat lazim lah tu. Ya tu tak lah. Ya tu mat lah. Bacaan mat dua harakat ni. Okay. Terus. Qaf. Mesti ada qafun tu fu. Qaf. Dia bunyi f. Dia makro apa? Makro fa. Fa. Qaf. Bukannya qaf. Bukannya qaf. Ya qaf. 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 Selalu memang kita fa ni memang kita orang Melayu ni jadi pa kan. Pa jadi pa kan. Mustafa. Tapa jadi Mustafa. Tak ada orang panggil nama Mustafa. Kan? Apa khabar fa? Tak ada. Apa khabar pa oi? Ha, macam tulah kan. Jadi pa sebab orang Melayu lah. Sebab orang Melayu kan pa kan, Jawi kan. Jadi tak apalah dia panggil. Tapi bila kita baca Quran janganlah jadi pa pula. Qaf. Hamim. Hamim. Okay. Ain si. Amin.
Okey, dekat tengah-tengah ni. Ha, ain nak pergi ke sin ni, dekat tengah-tengah ni ada dongung. Sin nak pergi ke qaf ni, kat tengah-tengah ni ada dongung. 2 4 6. Entah, 6 6 12 18. Campur lagi 2, campur lagi 2. Berapa? 20? 22 lah. Ya. Yeah. Ha. Ain nak pergi sin ni, dia kena dongung ni. Eh, ain. Ha tu, lepas tu baru sin. Eh, hilang dia. Sin qaf. Ha. Cuba ain. Tarik nafas ya. Kena tarik nafas. Ha, ini kalau kaf haya insad ni dan ru'yah ni dibaca, dia ada scan. Ini ayat scan ni. Boleh scan jin. Ya. Ha, tapi kena betul lah. Jin pun kita scan kan dia tengok kolak ada. Tak betul dia kan. Baca tak betul dia kan. Ya. Baik. Baik, ini adalah bacaan pada muka surat 31. Okey, insya-Allah. Kalau nak baca cikgu. Auzubillah minasyaitonir rajim. Ba sukun. Qabla. Qabla. Hidupkan lam tu. Sebab apa pelajaran kat sini ba sukun. Qabla. Ha. Ba sukun. Okey. Ya. Falam yazid. Yazid. Ah. Yazidhum. Ah, tapi dia tak lambik eh. Kol-kolah ni dia kena copek. Dia melantun ni macam bola lah. Kita bam dia, dia terus naik. Cuba. Falam yazid. Falam yazidhum. Falam yazid. Okay. Insya. Insya ada lagi mat. Mama ada mat. Yau? Yau mud. Ah, tak boleh. Betul tak boleh. Dia ada syaddah dia tak boleh. Mud di. Ah, macam tu. Sekali. Summa adraka yau mud. Kama yau. Kama yau mud. Ya. Wa futihat as-sama'u fa kanat abwaaba. Okay, boleh. Qala in
Ya. Qaf ha ya ain sad. Ha, cukup lah tu. Cukup dia. Ya. Warna tu kan. Okey. Cuba lagi. Qaf. Ha. Qaf pun tak boleh lah. Satu huruf je. Cuba. Okay. Kau nak praktis lah, praktis. Amin. Ha. Okay, tu boleh. Kau dah tiga huruf habis lah, potong lah. Okay, baik. Okay, baik ya. Macam mana? Boleh ni ke? Copik benar eh sekarang Isyak kan. Sudah tak sudah. Sambung eh. Eh? Okay lah eh. Mula eh. Boleh je. Cuba. Okay. Jadi insyaAllah nanti untuk seterusnya lah eh. Pada ba, dal dan juga jim sukun. Dan kita menambah lagi lah koleksi bacaan qalqalah. Ada 5 huruf kesemuanya. Nah, dan 2 daripada huruf qalqalah ni adalah bersifat isti'lak. Nanti kita akan tengok. Tapi sekarang ni kita berjumpa dulu dengan ba dan dengan jim. Okay. InsyaAllah mudah-mudahan yang tiba untuk kita sama-sama amal dan juga sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك.